nanggung. Harus bisa, apa tuh? Mau musik, mau band, mau segala macam, bisa nggak harusnya gitu? Jadi gimana caranya nyari celahnya gitu? Dan ya itu isinya bagus, tapi semuanya nggak bisa gua jire. Oke, tadi kan nonton sebagai penonton itu aja udah. Mau kayak gitu loh nonton, alih reaksinya apa lah? Kacau. Ya kamu kacau. Ininya udah ada, semuanya udah ada, ekspresi udah ada, tapi dialognya masih belum bener. Apa yang namanya? Bisa, gue ya, bisa cuma bilang sih ya, bisa tidak apa-apa. Cuman, mungkin dari sebenarnya agak gue bisa bilang, apa yang agak lumayan. Cuman, sekali lagi, nanggung. Nanggungnya itu dalam arti lo bereaksi mau marah, gak jadi lagi. Bereaksi mau marah, gak jadi lagi. Tapi jadi pengulangan, gak membangun. Harusnya, kita melihat ada pergolakan yang akhirnya menjadi lebih marah gitu. Yang pertama, yang kedua, akhirnya gak jadi lagi marah, sama aja. Yang pertama main kedua itu sama tapi ngomong udah baik, ulang lagi, itu lagi, kali kan? Iya maksudnya apa gunanya kedua kalau gitu? Yang kedua ada sesuatu yang lain yang membuat lu duduk, kalau emang akhirnya pengen duduk lagi. Covid juga bagus, tapi pengulangan-pengulangan semua yang terjadi sih ini sih yang jadi boring akhirnya. Pas lu masuk lagi yang kedua, gua udah ngeliat beda kalau gini. Pas yang kedua gua berharap. Pelan-pelan tempat juga jatuhnya. Mau nggak mau melihat pelan-pelan tempat? Mereka mau lihat visual yang nggak. Mereka melihat isi kayak gini, mereka pengen melihat makin kesana makin gila visualnya. Kalau film kayak gini mah temanya. Kalau mau intimidasi, intimidasi itu kan kayak intimidasi penataran. Beda. Ya kan kalau intimidasi itu kayak filmnya